Oh, dia kan iya. Pure alat musik kalau aku. Udah dong, Rona tanyain, Bi. Udah. Oh, enggak ya, ya ampun. Nah, ya, oke, okay, Mas Kita lagi. Hai. Kembali lagi di Rico Muri YouTube channel. Dan sekarang kita udah kedatangan bintang tamu dari om-om Ben. Om ya. Jangan om, kakak-kakak dong. Ya aku bingung, om manggilnya apa? Om-om. Soalnya kan udah lebih senior banget dari aku gitu. Saya juga om-om. Oh, iya. Jangan ya, saya okay, keluar nih. Oke, okay. Okay, nah kakak-kakak ya, Ben lah. Dari TOPB. TOPB. Ada apa sih maksudnya TOP sih? Apa TOP BGT atau ada singkatannya sih? TOP ya, makanya sebelumnya enaknya kita kenalan dulu deh. Wih, ya, yang ini yang tengah. Oh, bukan, bukan. Dari mana? Jadi bis? Kita kenalan dari yang cukup nama. Senior dulu. Oh, aduh. Oke. Okay. Paling muda. Oh, paling muda. Oh iya, sama saya juga paling muda di sini. Oke, okay, kita kenalan dari kakak siapa ini? Iya. Gue nit. Sebelas ya, Bang. Nirit apa? Gua main bass. Waduh. Oh. Main bass petok tuh. Iya, asik ya. Oh, bass kotak. Bass kotak. Baru sering di bis ya. Yoi. Iya. Gua Bima main drum. Woi. Dan? Saya gitar. Ronald. Namanya gitar lagi jangan-jangan. Terus saya gitar. Namanya. Saya gitar main Ronald. Oke, berarti ada gitaris, ada bassis, ada drummer, by the way, vokalisnya? Mas yang mana, Bin? Ini diam aja. Yang ngomong dong. Iya, kan namanya band itu kan ada vokalis tentunya kan yang mau nyanyiin gitu. Nah, ini vokalisnya kemana, by the way? Tadi pas ngopi-ngopi, aku nanya, lu kok nggak datang? Lagi di luar kota, Bin. Ya. Biasa. Oke. Jobnya, waduh. Wah, luar biasa. Di pandemi ini, wah, jadi, masih mengalir deras. Vokalisnya ada job tersendiri dan personilnya ditinggalin gitu. Oke, hebat banget. Jadi, oke, ngomong-ngomong TOP nih, TOP top. Apa sih TOP itu sebenarnya? Amin. Yang Talent of Power. Wah. Wow. Oh, jadi itu tuh singkatan yang kepanjangan. Ternyata bahasa Jawa tuh. Ternyata bahasa Jawa. Jawa Sanskerta lo. Gua enggak ngerti itu. Iya, aku pikir TOP itu TOP banget gitu. TOP BGT gitu. Namanya banget gitu. Apa gue tua banget? Maksudnya tua banget. Bisa jadi ya. Jadi apa lah, kita mau nanyain. Enggak, berdiri tahun berapa sih? Nah, berdiri tahun berapa? Sebenarnya lama juga. Iya, soalnya aku tahu kayaknya udah lama banget ya. Lama. Sekitar tahun 2002 ya. Lumayan. Bukan TOP juga. Oh. Lu namanya Bulespang dulu. Wah. Apa Bores? Bulespang. Kamu gak ngerti ini. Itu zaman om-om. Itu dia, saya masih kecil. Iya, kamu masih ijo-ijo. Masih ijo-ijo kamu. Lap gini-gini. Enak aja. Jadi apa namanya, dari tahun 2000? 2003. Memang personilnya ada 4 orang ya? Atau gonta-ganti gak sih? Gitarisnya bukan Ronald, ada Almarhum. Namanya Ray Almarhum, sakit. Terus akhirnya kebentuk ganti Marona. Abang vokalisnya ya? Iya. Vokalisnya juga udah pernah ganti juga? Enggak, dia adik kakak. Oh, adik kakak. Cuman abangnya meninggal. Oh, abangnya meninggal, yang ngantin adiknya? Enggak, adiknya vokal, tetap gitarnya. Oh, gitarnya. Yang ngantin justru bapak gitar ini. Iya. Kita ambil Rona dari grup ekstrim. Wih! Nanya kasar-kasar sih. Sampah nih, kondisi saking banyaknya. Kira di tempat sampah. Siapa yang nangis tuh, siapa nangis. Wih, lucu juga di bawah. Dibersihin dong. Dibersihin, eh bisa main gitar gitu ya. Wita deh. Oh dulu Wita ya. Ya dulu gue sering lihat dia kayak Indian gitu ya. Tapi asik. Awee, berat. Wih, ini juga apa, gurunya anak gue. Aduh. Aku jadi kecengin dong. Ganti ya. Acara habis. Acara
dibully. Jangan dong, jangan dibully dong. Jadi ya apa, kita santai aja di sini ngobrol-ngobrol gitu kan. Masih 2 jam tenang aja. By the way, apa namanya? TOP udah apa ngeluarin single atau album sebelumnya? Sempat ngeluarin album dulu, kita dulu ya sama apa ini single-single labelnya apa? Bosan nyaman ya. Bosan drum. Iya, bosan drum. Oh, otak, bosan ekspor. Iya, iya, iya. Zaman itu Corona udah masuk? Belum. Oke, oke, oke. Lama itu terus meninggal baru masuk Corona. Oh, dengan vokalis yang meninggal, apa gitarisnya masuk Corona. Nah, setelah Corona udah apa bikin album lagi kah atau single? Belum. Rencana sekarang mau insyaallah gitu. Iya. Tapi tetap juga sama pandemi ini. Iya. Pandemi sama jobnya banyak, Bi. Jadi terus gimana lagi, Bi? Ngomong-ngomong ini kan kalian ngeband bareng. Apa kalian fokus ke band atau di luar itu punya kegiatan lain enggak, mulai dari ini yang senior lagi ya kan? Senior ya kan, kita urutan. Enaknya yang lebih senior duluan gitu. Jujur lah, kalau masih di dunia musik juga masih ya ngamen-ngamen di kafe gitu, tributan. Tapi tetap band inti kita di sini. Oh gitu. TOP gitu. Jadi ini ibunya apa istilahnya? Rumahnya ya. Rumah kita di sini. Pastilah mereka main di sama siapa-siapa gitu. Oke. Kalau saya selain main drum, saya juga bantu sulap. Sihir ya? Tanggung. Badut sulap nih. Boleh juga tuh. Kalau ulang tahun boleh panggil ya? Boleh. Sekalian main drum ya berarti. Iya. Jarang nih badut sulap main drum. Iya. Cuma dia doang. Dua and only. Perlu ditiru. Oh, yang ini. Iya, yang ini. Ini. Dia DJ sebenarnya, DJ juga, DJ. Oh, jadi DJ. Jadi sama dong ya, kena dampak pandemi sekarang. Pasti. Enggak, mungkin disuruh kembali kerjanya benar. Iya benar. Ayo kamu tiap subuh nggak pernah di rumah kan? Eh sekarang di rumah. Tapi ini Bi, apa beliau selain drum DJ juga. Kemarin sih ngobrol, Mas kita collab yuk. Wah seru juga nih. Ya, jadi. Aku suka tuh lagu DJ. Yang ada dicak disinya itu. Alat musik kalau aku. Udah dong, Rona tanyain Bi. Udah. Jangan malah. Ya ampun. Oke, Mas kita lagi. Bagaimana, Bapak? Oh ini aman deh. Kalau gue selain ngeband ya tetap ada kerjaan juga. Ya kerjaan tetap ya di distributor alat musik. Wah, pria bergaji nih. Bahaya, aman. Gak kenal pandemi, Bi. Lebaran jalan terus, aman. Ini alat disco. Alat apa ya? Jelas dong. Wah benar-benar boleh nih. Distributor musik. Iya berarti. Dengar-dengar yang terbesar ya. Yo. Strain drama ya. Strain drama ya. Betul. Jadi Om Ronald, aku bingung manggilnya bingung. Om Ronald ini kerja di distributor musik terbesar di Indonesia. Buat kalian nih yang pengen beli alat musik, mending kontak Bapak yang satu ini. Nanti saya kasih alamatnya lengkap. Datang ke rumahnya. Ya, ke kantor aja. Datang ke rumahnya. Tiap hari dia masak nasi banyak. Gitu deh. Terus apa? Ini abis ini nih. Single. Ya, apa nih? Single dulu ya. Single dulu. Sebaiknya single dulu. Single dulu. Kalau single kan lebih fokus. Iya, iya, iya. Saya pasti lagu itu yang kita apa tekankan kan, dipromokan. Yeah. Kalau kita masukin album, kayaknya orang harus milih gitu. Iya, iya. Genrenya? Rock ya. Alternatif rock. Udah dari tampangnya udah kelihatan. Oh iya. Ya kan, udah rock. Nanti single ganda campuran. Iya. Ini ngapain sih? Ini sebenernya ngapain sih? Kamu siapa ya? Jadi apa namanya, berarti
Kita ke pribadi mungkin. Ya tentunya kayaknya udah kelihatan dari tampangnya semuanya kayak udah berkeluarga ya. Ya jadi udah. Mas Devin ini di anak 4. Tapi dari 4 istri. Jadi anak pertama semua, anak pertama semua. Dia ini lucu nih. Ini gara-garanya apa nih? Gara-garanya nikah gitu kan. Punya anak mau cowok. Ya main pertama nih ini. Ya. Cewek. Gue bilang, Rik gimana Rik ya? Ulang. Ah enggak, kalau bilang, gue coba lagi. Enggak, gue ganti biangan aja. bukan dibikin lagi banyak, ganti biangan. Banyak bikin dong. Iya, itu memang maunya dia, Bi. Udah, kali kedua, cewek lagi. Tetap mau ganti biangan lagi. Ya enggak lah. Enggak ada, ya, Bi. Tapi istri satu kan masih. Iya, satu. Anak habis, banyak. Habis. Oh, iya. Ya, jangan dihabisin juga kali. Jadi kalau Om Drummer? Belum punya keluarga. Wah, wow. Buat yang masih single. Ternyata masih ada yang single di sini. Aku pikir ya kan. Tolong di, close up. Drummer, DJ. Wih. Oh, pria bergaji lagi. Wah, single lagi. Bahaya ini. Jadi aku salah dong tadi aku bilang. Kalau dari tampang sih kayaknya udah berkeluarga semua, enggak, gitu kan, salah. Udah punya anak semua. Tapi ternyata aku salah. Mm-hmm. Mungkin bapaknya juga yang telat. Kalau bapak yang satu gimana? Udah. Oh udah. Udah apa? Anak satu. Wih. Dari istri pertama ya? Oh iya. Dari istri kedua? Anak berapa? Kok mikir? Kok mikir? Berarti amanan lo, amanan lo nih. Kok mikir? Nyari gak ya? Nyari gak ya? Tambah gak ya? Kok mikir kan deh guys? Jangan-jangan. Kamu kan kenal sama istrinya. Gue yang dosa. Tau dulu. Gue yang dosa aja. Diomelin sama Mbak Estu. Nanti ya, diomelin, jangan gitu. Itu dong, apa? Oh, dengar-dengar Bi, apa kita apa bisa dapat kehormatan? Gue bikin klip di tempat lu ya. Gitu. Wah itu jarang-jarang nih, jarang-jarang. Ini kayak perdana ya. Iya. Studio ini perdana sekali. Buat EOP ya. Dan ini konten ini juga perdana. Dan terus dipakai buat rencananya kita bikin klip di sini ya. Aduh, iya. Ini kayaknya, waduh. Apa suatu kehormatan? Iya benar. Ya. Suatu kehormatan buat kita. Kehormatan kita juga kasih ya. Kamu punya kehormatan? Emang punya kehormatan? Udah sering lu kasih. Ya udah, bener ya, bikin sini ya. Yo, tinggal kita atur jadwalnya ya. Oke. Pasti weekend kan, karena pilihan bergaji semua. Siap. Weekend kita tunggu ya. Gitu. Apalagi Bi? Untuk singlenya emang kira-kira ini lagunya kisahnya tentang apa? Oh gini Bi, sebelum ini. Orang-orang tuh, gue lagi dicicil. Iya dong. Klik-klik katanya, bohongin gue dong kapan? Gue butuh Wika buat modelnya gitu. Iya tuh. Ayo, sekarang tuh ditodong tuh. Okay, kamu mau enggak? Okay. Coba ngomong langsung. Coba ngomong langsung. Belum, please. Soalnya kan pandemi, kita enggak bisa. Ini bentar loh ya. Tolong lah, Bi. Bisa yang di luar ya. Yang di rumah aja. Gua pakai masker semua, Bi. Jadi enggak tahu mukanya. Iya. Pas enggak nih? Buka dong, gak mau. Nah iya, makanya nanti aku bakal mau enggaknya kan aku harus tahu dulu nih lagu kita tentang apa sih gitu. Lagunya gimana? Bang, lagunya yang ini dikit dong. Jatuh hati, judulnya sih jatuh hati. Untung jatuh hati. Kayaknya jatuh, jatuh hati juga ya kan? Iya. Jatuh hati juga. Persalah itu ya. Iya, bisa. Yang rasa yang sering semua orang mungkin ya. Iya, lo juga kan. Waduh. Ini agak lebih industri, Om. Oh iya. Lebih industri. Betul. Kita industri segmennya. Segmen. Dan apa, Bi? Ya di sini. Oh. Iya. Jadi
apa namanya? Udah nyampe mana? Udah tadi. Iya, ya. Singlenya Jatuh Hati, cuman apa genrenya yang paling slow ya. Di, di antara lagu-lagu yang lain kan. Karena juga. Sebenarnya kan TOP kan lagunya ngerok tuh, ngerok sama kayak ekstrim ya. Ngebit. Pertama kali kenal ekstrim aku. Jadi Modern Words albumnya itu doang yang slow. Itu doang gitu. Iya. Yang lain gerubuk lagu apa yang yang slow itu. Ya, makanya kita coba yang ini gitu. Berarti cinta ya. Iya. Cinta yang bisa masuk ke ya. Semua kalangan lah. Iya. Mudah-mudahan. Kalau yang ngebit mungkin anak-anak muda yang bisa denger kan. Iya. Kalau kita yang ini agak slow mungkin yang agak-agak orang-orang tua atau yang muda. Enggak yang bisa, juga malah kan. Anak-anak zaman sekarang tuh demen banget yang namanya apa lagu-lagu mellow gitu kan. Iya, Alisa, kita coba masuk ke situ. Makanya sampai ada yang namanya Sobat Ambiar tuh kan lagu-lagunya kan yang dari Didi Kempot sih. Iya. Kayak lagu-lagu patah hati gitu kan. Berarti kita doain ya, Bi ya. Iya, doain apa di tengah musibah seperti ini kalian luar biasa apa masih bisa berkarya ya. Wah, itu luar biasa. Yeah. Tapi berkarya jauh-jauh ya. Iya. Jauh-jauh. Oh, iya, jangan sekarang kan, Bang. Iya, iya. Mixing aja lempar data gua pakai masker semua gitu ya. Iya, wah luar biasa. Luar biasa. Ini udah 2 tahun enggak ketemu Bang sekarang. Oh, gitu. Iya. Jadi terus 2 tahun enggak ketemu tuh kalian ngapain aja gitu. Baru ingat sekarang. Sibuk masing-masing, tapi tetap kita kontekan tetap gitu. Berjumpa tetap. Dewasa. Kita kan lebih bikin cover ya waktu pandemi ya. Iya. Jarak jauh ya. Jarak jauh. Oh, itu jadi dari rumah gitu. Jauh, dari rumah bikin musiknya nanti isi bassnya ya. Bikin videonya dia di rumah ya. Satuin. Ternyata bener, Bi. Apa? Padahal aku sasaran. Ini 2 tahun enggak ketemu. Ini kamu serius, dia serius. Serius beneran? Iya. Ternyata aku enggak tahu. Oke. Kalau begitu, ini deh. Pesan buat teman-teman apa adik-adik musisi yang lain, maksudnya khususnya di tengah pandemi seperti ini. Iya. Silakan. Tetap semangat sih menurut gue sih. Karyanya jangan kendor lah, berbagai media kan udah ada, jadi medianya udah ada ya, tinggal kita berkarya walaupun jarak jauh atau apa, tetap aja bikin di rumah gitu kan. Iya, apalagi alat sekarang udah mempermudah biasa, kita ya, kok biasa, mempermudah ya. Jangan patah semangat aja sih. Alatnya beli di mana? Wes. Beli di mana coba? Iya. Coba di mana? Beli di mana? Enggak apa-apa. Langsung siarkan. Ya, gitulah pokoknya. Ya, gitu. Tetap semangat. Tetap semangat. Amin ya. Ya kan? Ya. Berkaryalah di masa pandemi. Mungkin Mas Nip. Ya pokoknya tetap semangat dan juga nggak sama, nggak jauh beda. Tetap jangan pernah berhenti bermusik. Iya, betul. Jangan pernah berhenti bermusik. Tetap eksis. Ya nggak ada patokan umur sih. Kalau misalkan kita berkarya, lanjut aja. Semangat. Luar biasa. Meskipun usianya udah seperti mereka, tapi nggak putus asa untuk tetap berkarya. Karena memang yang terpenting tuh itu, jangan berpatok sama umur gitu. Iya, kayak ini contoh kan teman-temannya udah jadi nama jalan gitu. Masya Allah. Gila. Saya keluar. Gila. Tapi tetap kan ya. Gila. Kubuktiin kalau eksis ya. Berarti 18 sekian. Majapahit. Majapahit. Jawa, ngekirta nih bahasa yang masih. Iya, udah itu buat teman-teman dari band TOP tadi, ya kan? Mungkin terima kasih sudah berkunjung, terima kasih sudah datang dan mau
jamming dan bikin klip di sini. Iya. Mudah-mudahan beliau apa mereka semua sukses ke depan. Kita support apa musik Indonesia ya, Bi ya. Iya. Ya, musisi Indonesia. Semangat terus. Mudah-mudahan ini menginspirasi buat kalian yang ada di luar sana. Amin. Amin. Atau yang lagi kebingungan selama pandemi ini mau ngapain sih gitu kan di rumah karena udah main enggak EO udah nggak jalan gitu kan, terus kafe juga belum buka, jadi kita tiru, patut tiru om-om yang di depan kita ini, semangatnya luar biasa. Oke. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment Rico Mori YouTube channel. Dah.